di era digital ini untuk progres 5-20 tahun ke depan, front-end developer atau software engineer sangat berguna sekali. Halo, perkenalkan. Nama saya Gilang Nadi Yusuf. Saya S1 Teknik Informatika. Untuk background awal saya seorang front-end developer. Kenapa saya belajar untuk memilih belajar front-end developer? Karena saya lihat dari progresnya sangat menjanjikan. Yang kedua, di era digital ini, untuk progres 5-20 tahun ke depan, front-end developer atau software engineer sangat berguna sekali di era digital. Nah, disitulah saya mulai belajar sebagai front-end developer. Dan kenapa saya ambil Gitu Academy? Yang pertama, kurikulum dan silabusnya sangat kompleks, dan materi pembelajarannya juga kita diajarin dari basic sekali. Walaupun saya punya basic programming sebelumnya, dan ini sangat berguna banget untuk orang yang baru terjun ke dunia programming. Ternyata belajar di Gitu Academy asik juga, karena saya di sini dikenali beberapa tools yang lebih sesuatu baru yang baru saya pelajari juga. Dan saya juga dikasih study case, dan mentor juga memberikan solutionnya juga. Dan yang terakhir, kita juga dibuat beberapa tim atau bagaimana cara kita deployment kerja atau menyelesaikan masalah bersama-sama. Oh, dari kurikulum kita, subjek favorit saya adalah yang front-end developer, framework React.js. Menurut saya, kenapa JavaScript penting? Karena JavaScript ini adalah basicnya atau dasarnya dari beberapa framework di depannya. Mereka nyediain beberapa tools-tools yang lebih kompleks. Pertama, dia punya dari sisi front-end, dan kedua, dia punya juga dari sisi back-end. Di front-end, dia punya framework React.js, Vue.js, dan ada Angular. Dan untuk back-endnya, dia punya Node.js. Setelah lulus bootcamp, kita di placement di sebuah klien startup yang terkemuka di Indonesia. Reason yang paling penting buat saya di sini bertemu teman-teman baru, dan mentornya juga asik untuk berdiskusi apapun case-nya ataupun masalahnya. Jadi nggak bosenin juga sih buat kita belajar. Tips and trick-nya adalah, pertama, kita harus banyak explore. Kedua, ya try so hard, kita harus lebih teliti. Dan yang terakhir, jangan menyerah, terus coba. Harus semangat. Buat kalian yang punya background IT tapi mau upgrade skill atau boost karir, boleh join ke Gitu Academy. Karena di sini kita bertemu mentor-mentor yang senior, berkualitas, dan kedua, kita dikenalkan oleh tools-tools baru. Yuk join ke Gitu Academy sekarang juga.